Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di madrasahnya pada pagi Jumaat 12 Zulqa'idah, 12 Zulhijjah tahun 545 Hijriah sebagaimana berikut. Ketika ingat kepada yang tercinta, bersihlah hati. Telah bersabda Nabi SAW, sesungguhnya hati ini akan berkarat dan sesungguhnya pengkilatannya yakni penyuciannya ialah dengan membaca Al-Quran, mengingati maut serta menghadirkan diri di majlis-majlis zikir. Riwayat Baihaqi. Hati itu boleh berkarat. Dan jika tuannya tidak segera memperhatikan apa yang disifatkan Nabi SAW tentang karatan hati itu, maka tidak mustahil hatinya akan bertukar menjadi hitam. Hati itu boleh menjadi hitam kerana terjauhnya dari cahaya atau kerana berat cintanya kepada dunia dan tamak mengumpul dunia tanpa ada warak. Sebab siapa yang hatinya dipengaruhi oleh cintakan dunia, akan lenyaplah waraknya. Lalu dia pun terus-menerus mengumpulkan duitnya, tidak kira dari yang halal atau yang haram. Dia tidak dapat membezakan di antara keduanya, iaitu halal dan haram. Dan dia tidak membuat perhitungan tentang malunya ataupun perhatian Tuhan terhadap dirinya. Wahai kau, ingatlah apa yang dinasihatkan oleh Nabi kamu. Dan kikislah karat-karat hati itu dari hati kamu dengan obat yang ditawarkan Nabi SAW kepada kamu. Seandainya seorang kamu ditimpa penyakit, lalu ada tabib yang memberinya obat, tentulah dia tidak senang hidup selagi dia belum meminum obat itu. Ingatlah, Tuhan kamu di masa khalwat kamu dan di masa pergaulan kamu. Anggaplah dia berada di hadapan matamu seolah-olah kamu dapat melihatnya. Dan jika kamu tidak dapat melihatnya, tentulah dia, yakni Allah, sentiasa memerhatikan kamu. Siapa yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan hatinya, maka itulah orang yang sebenarnya berzikir. Dan siapa yang tiada berzikir dengan hatinya, maka itu bukanlah orang berzikir. Kerana lisan itu adalah sahaya hati dan dia mesti mengikut apa kata hati. Biasakan diri mendengar nasihat yang baik. Kerana hati itu, jika tidak dapat nasihat, nescaya dia akan buta akhirnya. Dan masih lagi Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasiah bercakap tentang hati yang menjadi suatu kemuliaan atau yang menjadi suatu kehinaan kepada seseorang atau kepada manusia. Bila Nabi SAW menyebut bagaimana hati-hati orang beriman senantiasa takutkan Allah. Wa qulubuhum wajilatun. Hati mereka itu, kata Allah SWT, wajilah. Ia ni sentiasa takutkan Allah. Namun di sana ada hati ataupun ada penyakit hati. Penyakit hati ini bermula daripada karatnya.
sampailah kepada peringkat seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal qalba la yasda kama yasdaul hadid." Hati ini berkarat. Hati ini akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi iza asabahul ma, bila ia terkena air. Lalu para sahabat bertanya, "Wa kaifa jila'uha?" Macam mana nak menyucikan hati? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna jila'aha qira'atul Quran wa dhikrul mauti wa huduru majalisiz zikri." Adapun cara untuk memperbaiki hati, mengilatkan hati, mengelakkannya daripada berkarat, ialah yang pertama qira'atul Quran, baca Al-Quran. Dan yang kedua ialah zikrul maut, ingat mati. Dan yang ketiga ialah hudur majlis zikr, hadir majlis zikir, majlis ilmunya atau majlis yang mengingatkan kita kepada Allah SWT. Baik, ini sifat hati. Hati akan berkarat. Kerana itu Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa merawat hati daripada penyakit ini. Dan bila Allah menyebut golongan munafik, golongan yang hatinya sakit, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, dalam hatinya ada penyakit, maka Allah tambah penyakit. Dan kerana mereka tidak mau menyembuhkan penyakit tadi. Tetapi orang beriman, sifatnya ialah bila sakit, dia akan merawat, dia akan berubat. Apatah lagi yang sakit itu ialah hatinya. Maka kewajiban untuk merawat hati daripada sakit lebih wajib daripada merawat jasad. Kalau jasad kita sakit, wajib tak rawat? Wajib rawat. Secara umum. Secara umum. Kenapa kita sebut secara umum? Kerana pada hal-hal yang khusus, mungkin tak perlu rawat. Kalau mereka lebih kuat sabar. Dan perbahasan ulama', apakah berubat itu lebih afdal daripada bersabar? Kerana bila Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, "Apakah kamu ingin seorang tabib untuk kami panggil merawat kamu?" Kata Abu Bakar, "Tak payah. Tak payah, aku tidak perlu tabib." Pada hari kewafatan beliau. Dan kata-kata yang ramai di kalangan para ulama dan para salafus saleh yang mereka menolak untuk dirawat pada keadaan tertentu. Jadi para ulama masih membincangkan hukum merawat ini apakah wajib mutlak ataupun wajib secara umum. Maka jawapannya wajib secara umum. Kerana di sana ada hal-hal pengecualian. Tetapi merawat hati, tidak ada khilaf ulama wajib merawat. Tak ada kata, okey, kena sabar dengan penyakit hati. Tak, wajib. Kerana ia akan menjadikan sifat munafik sehingga pada sifat kekufuran. Orang beriman wajib menjaga hati mereka. Kerana Allah Ta'ala memandang hati, melihat kepada hati. Dan sebagaimana kita bacakan ayat sebelum ini, orang-orang yang selamat ialah orang-orang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Biqalbin salim, selamat daripada segala penyakit. Allah Ta'ala tak kata melainkan orang datang pada Allah dengan selamat seluruh anggota badan. Kerana Allah akan ganti anggota yang lebih baik. Dan bila kita mati pun badan kita hancur. Tetapi hati ada nilaian di sisi Allah SWT. Yang mana ia merupakan aw'iyah atau bekas tempat simpanan, tempat menyimpan sesuatu yang menjadikan Allah redha dan sayang ataupun Allah murka. Kalau disimpannya iman, taqwa, yang disimpannya benda-benda baik dalam hatinya, maka Allah pandang hati ini, Allah muliakannya. Kalau disimpannya ialah hasad, dengki, wasangka buruknya, dan penyakit-penyakit yang lain. Sebab itu saya katakan para ulama' bersepakat, wajib merawat hati. Wajib. Bila ada je penyakit hati, maka kita mesti merawatnya. Maka di sini kita sebut penyakit umum yang berlaku. Sebelum kita menyebut penyakit khusus, hasad dengki itu penyakit khusus, wasangka buruk itu penyakit khusus. Tapi kita nak sebut penyakit umum yang berlaku pada semua hati. Apa dia? Berkarat. Kalau tuan-tuan punya
barang logam, maka masalah utama barang-barang logam ini dia mudah berkarat. Apapun dia mudah berkarat, maka kita kena jaga. Sebab itu ada yang buat alat logam yang anti karat. Yang mereka buat, yang tak akan berkarat. Namun tetap berkarat. Stainless steel sebagai contoh. Dia kata tak berkarat, last sekali berkarat juga. Apatah lagi yang memang logam yang terdedah dengan air. Kapal dibuat daripada besi. Yang belayar setiap hari. Yang belayar setiap hari. Atau yang cuma duduk dekat pelabuhan, dia akan berkarat. Dia mesti masuk limbungan kering untuk proses pembersihan karat. Bukan sekadar karat. Maka semua hidupan melekat dekat dia. Lumpurnya, kita katakan kupangnya, habis melekat. Sehingga dia macam terumbu karang pula. Melekat. Iaitu sifat umum. Maka di sini Syekh Abdul Qadir nak sebut sifat umum penyakit hati. Artinya tak ada orang terkecuali. Maintenance ini maintenance wajib. Bukan maintenance sekali-sekala. Kalau kita katakan yang rosak, yang teruk, itu maintenance-nya mungkin sekali-sekala. Accident, sekali je kita baiki. Okay. Sampailah kalau accident lagi. Tapi ini accident ke tak accident, sifatnya macam ni, berkarat. Sepanjang kita hidup, maka hati ini akan berkarat dengan apa yang kita lalui dalam kehidupan. Ya, para ulama menyebut sebab karat hati ini, dua ini sebab utama. Sebab yang paling utama. Dia panggil illatul qalb, penyakit hati karat. Yang pertama ialah az-zunub, dosa. Dan kita semua tahu kita manusia yang tak terlepas dari dosa. Sama ada dosa kita dengan pasangan kita, dosa kita dengan anak-anak kita, dosa kita dengan jiran tetangga, dosa kita dengan sahabat-sahabat kita, dosa kita dengan majikan, dosa kita dengan pekerja. Bila kita bergaul je saja dengan seseorang, maka kita terdedah dengan benda itu. Umpama kalau kita sebut COVID, tuan-tuan bergaul dengan siapa yang terkena, tuan-tuan akan kena. Nak atau tidak, kena. Atau dianggap sebagai close contact, dianggap. Kita bergaul dengan orang, ada benda yang akan berlaku antara kita dengan dia. Sepanjang kita bergaul, walau sekejap. Walau kita bertemu sekejap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hati ni berkata, ish, tak lawa lah dia ni. Terus. Bila bertemu je kita dengan makhluk bernama manusia, maka ruang berdosa mula wujud. Kita mula jumpa, barangkali orang bagi salam, kita tak jawab, barangkali. Atau kita jawab salam, hati kita bercakap sesuatu. Hati kita senang berkata sesuatu pada dia. Kita seperti tak boleh elok. Dia bercakap direct. Bila kita nampak saja kecacatan dia, kita terus berkata, eh, kenapa buruk nak muka dia? Eh, kenapa teruk semua perangai dia? Hati ini bercakap tanpa kita melihat keuzuran dia, sebab-sebab yang dia mungkin ada. Tapi hati ini tak akan melihat sebab itu. Dia berbicara lebih cepat daripada akal kita. Sehingga akal kita pun tak sebab fikir. Itu bercakap. Itu berkata-kata. Maka penyakit pertama pada karat hati ini dosa. Sebab saya katakan dosa ni memang kita akan buat setiap hari. Kita kata ada ke tak ada, memang dia ada. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW. Kullu bani Adam khata'. Si anak Adam tu dia berdosa. Wa khair khata'ina tawwab. Maka oleh kerana dosa ini akan berlaku sedar atau tak sedar, kerana itulah kita dianjurkan senantiasa istighfar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama tunjuk, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku beristighfar pada Allah dan aku taubat padanya. Berapa kali? Ada kata 70 marrah fi kulli yawm, 70 kali. Ada riwayat menyebut 100 marrah, 100 kali. Maka jadikan wirid dan zikir kita yang senantiasa, yang saya kata ini wajib, ini maintenance asas. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Ini mesti jadi zikir wajib kita. Kerana masalah penyakit hati tadi. Yang kedua kata ulama, yang menyebabkan hati ni karat ialah ghaflah, lupa. Tentang kita lupa, lupa apa? Lupa Allah. Kita patut ingat Allah sentiasa sebab Allah ciptakan kita. Allah beri nikmat pada kita. Setiap hari, setiap pagi, setiap petang kita bersama nikmat Allah. Setiap hari, setiap detik kita bersama nikmat Allah, tiba-tiba kita lupa. Akhirnya kita sandarkan nikmat itu pada kita, bukan pada Allah. Akhirnya kita sandarkan apa yang Allah berikan pada kita kerana kehebatan kita, kononnya. Walau ia datang daripada kurnian Allah, tafadulan.
ihsanullahu ilaina tafaddulan wa takarruman. Allah beri kita kebaikan ini dengan penuh lebihan daripada apa yang kita nak. Sebab itu manusia boleh simpan. Kenapa manusia boleh simpan? Sebab Allah bagi lebih. Sama ada kita simpan secara tunai ke, simpan secara aset ke, kita, setiap kita ada lebihan rezeki. Simpan baju lebih ke ada, baju lebih, kasut lebih. Hatta di kalangan orang yang kita rasa miskin pun, dia ada simpanan juga. Dia ada simpan lagi beras lebih. Sebab ni ada orang bagi beras, ni datang pula bagi beras. Kenapa? Kerana Allah beri nikmat kepada kita, bukan benda yang kita rasakan takat kita nak, tapi dipanggil tafadzulan wa takarruman. Lebih, lebih. Waktu kita minta dengan Allah dengan hina, Allah beri kita dengan mulia. Bahkan Allah beri lebih. Tuan-tuan tengok semua nikmat kita. Kurang ke lebih? Tuan-tuan, kalau kurang, kita tak boleh simpan apa-apa dalam dunia ni. Tapi ternyata kita banyak menyimpan. Yang simpan baju banyak, yang simpan kenderaan banyak, yang simpan duit banyak, simpan tanah banyak, simpan rumah. Itu rezeki lebihan. Yang kita belanja RM10 dalam poket ada lagi RM20, ni belanja esok pula, kita simpan. Maknanya Allah Ta'ala tak beri rezeki pada kita melainkan lebih. Tapi yang menjadikan dikurang kerana kita rasa tak cukup, itu kurang. Itu bagi 100 juta pun tak cukup. Bukan sebab rezeki itu tak cukup, kita yang rasa tak cukup. Sebab itulah perkara pertama yang kita perlu lakukan ialah merasa cukup. Ini disebut qanaah. Kata Nabi SAW, antara orang paling mulia, qad aflaha man hudiya ila al-islam wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Dalam riwayat Muslim, kata baginda SAW, untunglah, berjayalah orang yang Allah beri di Islam. Dia di Islam, hidayah. Dan Allah bagi rezeki dia cukup. Dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Qanna'ahu Allah bima atahu. Dia rasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Jadi bukan masalah rezeki kita tak cukup, tapi perasaan tak cukup tu senantiasa ada dalam diri kita. Berilah banyak mana, tak cukup. Masih lagi bimbang-bimbang, Ustaz, tak boleh. Ni tangkang macam ni, kangkang macam ni kan. Dek bimbang-bimbang. Sebab itu bila Allah Ta'ala uji Bani Israel. Bani Israel berjalan dengan Nabi Musa AS. Mereka tersesat di padang yang luas, padang pasir. Mereka berulang kali untuk keluar, mereka tak boleh keluar dari kejahatan mereka sendiri. Kemudian mereka meminta hidangan dari langit, minta makanan. Dan Musa kata boleh dengan syarat. Satu syarat, jangan simpan. Apa yang Allah turunkan, habiskan, makan. Kalau tak habis, biar je, nanti dia hilang macam tu. Jangan seorang pun simpan. Kenapa? Untuk mengajar Bani Israel yakin pada Allah. Sebab mereka telah diberi banyak tanda keyakinan, mereka tetap tak yakin. Akhirnya turun al-manna was-salwa. Al-man ini manisan, as-salwa burung yang sudah pun masak. Turun dari langit. Maka mereka makan. Hari pertama mereka makan. Sebebasnya mereka makan, dia tak pernah putus. Ia terus turun dan turun. Mereka memakannya. Mereka mengambil madunya. Perkataan man, ada yang menyatakan ia satu bentuk macam embun yang mereka akan dapati pada pagi hari. Ia akan melekat pada ranting-ranting pokok ataupun pada batu seperti embun yang bila mereka jilat, manis dan beri tenaga. Umpama kalau tuan-tuan pernah tengok kambing gurung ataupun kambing gunung yang menjilat mineral pada gunung. Kalau tuan-tuan tak pernah tengok, nanti tengoklah. Dia daki gunung, ni kambing gunung ni, dia akan jilat mineral pada gunung. Dia ada situ ada benda yang mencukupkan dia, memberi kesihatan pada dia. Maka demikian manusia kutip ni yang ada pada hujung-hujung rumput dan sebagainya kutip. Dan salwa, makanan, yang berupa burung. Setengah kata burung macam burung puyuh, sebesar burung puyuh. Setengah menafsirkan puyuh terus. Dia macam burung puyuh besar dia. Tak kecil sangat, tak besar sangat, sedang-sedang. Yalah, kalau turun burung unta, turun mati, tak jatuh tak kepala. Burung puyuh. Keyakinannya yang diajar, jangan simpan. Hari pertama mereka makan. Hari kedua mereka mula bimbang, takut nanti tak turun.
dan pada hari berikutnya mereka mula simpan, akhirnya tak akan turun lagi, tak turun. Bukan sekadar daging tu tak turun, bahkan semua daging membusuk. Yang mereka simpan jadi busuk. Sehingga kata Nabi SAW, laula Bani Israel, kalau tidak kerana perbuatan Bani Israel, daging takkan membusuk selama-lamanya. Antara sebab daging itu busuk, asalnya daging Allah jadikan dia bertahan lama. Kita tak perlu salajah atau peti sejuk, asalnya. Daging ini boleh tahan lama. Saya ingat bila seorang pakar perubatan Islam, bila diminta oleh kerajaan Andalusia untuk membina hospital, kepakar ini kata, biar saya pilih tempat tuanku. Caranya dihiris dua kepingan daging, dia letak di sini, letak di sini. Di mana tempat daging itu lambat berubah, maka di sini dibina hospital. Kan di situ udaranya baik, hygiene. Di mana tempat daging itu busuk, maka dia tak boleh bina hospital. Cara mereka bina hospital, tempat tu dari sudut hygiene atau tidak, ataupun bersih atau tidak. Caranya ialah disliskan daging, dia letak dua tempat. Tempat yang di dashboard, dia tengok tempat ni dagingnya tak rosak. Walau beberapa hari dia tak berbau, ini tempat yang bagus. Sebab pesakit perlu berada di tempat yang baik. Sakit pun hospital tepi tong sampah, nak sihat macam mana? Tempat-tempat kotor, tak boleh. Sebab pengudaraan itu penting bagi pesakit. Tak kalau kita rawat pesakit pun, penting pengudaraan dalam bilik orang sakit tadi. Perlu diwangikan, jangan dibiarkan busuk, nanti bertambah penyakit. Lalu dimandikan ataupun dirapikan lebih pada anak kecil. Lebih pada anak kecil, biar nampak wangi, boleh cium kita ni. Jadi, kita lihat bagaimana kisah Bani Israel. Kalau tidak, perbuatan mereka yang menyimpan daging tak yakin pada Allah, walau mereka lihat benda ajaib, nisai daging takkan busuk. Sampai hari ini. Tapi apa yang berlaku? Daging busuk. Tuan-tuan semelih lembu, kejap yang busuk. Kalau semelih hayang lagi lah, 3 jam. 3 jam tak. Kalau tak letak dalam freeze, kita tak letak dalam salajah, mesti busuk. Bau ayam. Busuk. Cerita busuknya, ya. Satu, kalau kaji yang ini ya, dia ada mikroba, bla bla bla. Tapi kita cerita tentang ini semua Allah punya, cipta Allah. Hikmah atau sebab utama kerana sifat pengkhianatan Bani Israel pada diri dia. Tak percaya. Baik, kita sebut tadi Allah bagi rezeki kita ni tuan-tuan, tafadulan, lebih daripada apa yang kita dapat. Apa yang kita nak. Orang ni nak macam ni, Allah bagi lebih. Baik, jadi bila begitu, antara perkara penyebab penyakit hati, kita lupa ini semua. Ghaflah. Maka rawatan bagi ghaflah, yang punca hati berkarat, yang kita dah sebut, dua sebab hati berkarat. Yang pertama, zunub atau maksiat, dosa. Yang kedua, ghaflah, lupa. Macam mana lupa, tuan-tuan sekalian? Kita lupa nak ingat Allah banyak, kita banyak ingat manusia. Maka kita lupa. Sebab itu kata Imam Makhul Asy-Syami, zikrun nas, zikrullahi shifa'un, wa zikrun nahis, wa zikrun nasi da'un. Kita kalau ingat Allah, dia akan jadi penawar. Tapi kalau kita ingat manusia, jadi racun. Kerana itu Allah suruh kita ingat dia banyak-banyak sebab dia jadi penawar dan penawar. Jadi healing kita. Penyembuh kita. Allah Ta'ala berfirman, wadhkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak. Semoga kamu berjaya. Orang Allah sebut dalam surah Anfal ayat 45. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam surah Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dhukurullaha zikran kasira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Allah tak suruh ingat Allah je, kena banyak. Lebih banyak daripada kita ingat manusia, maka siapa yang ingatannya pada Allah lebih banyak pada ingatan pada manusia, inilah orang yang tidak lalai. Tapi orang yang kalau dia ingat orang lebih pada Allah, ini lalai, ghaflah. Maka justru itu hatinya akan berkarat. Ingat manusia lebih. Susah sikit ingat manusia. Ada apa-apa ingat pada manusia. Nak ngadu pada manusia je. Itu doktor ingat nak mengadu ke Facebook dulu ni sebelum doa pada Allah. Nak mengadu Facebook dululah. Mengadu ke IG dululah. Tengok berapa orang like kita. Dengan Allah ni tak sebut ni. Maka dalam tahap itu kita dah dianggap lalai. Jangan katakan orang yang memang tak ingat Allah terus. Sehingga Allah Ta'ala ingatkan kita.
Kita baca dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang 28. Bila Allah kata, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Jangan kamu dengar, jangan kamu patuh, jangan kamu berkawan dengan orang yang telah kami tutup hati mereka, dek kelalaian mereka mengingati kami. وَتَبْعَ هَوَاهُ. Dan orang ni pula memang suka ikut hawa nafsu. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan seluruh urusannya adalah merosakkan. Allah sebut, ingatkan kita. Jadi, ceritanya ialah dosa dan ghaflah. Dosa maklum, maksiat-maksiat. Ini semua perkara-perkara yang menyebabkan hati kita boleh berkarat. Karena itu saya katakan, istighfar mesti menjadi suatu kewajiban kita. Istighfarlah 100 kali, atau 1,000 kali, atau 10,000 kali, yang mengikut kesungguhan kita. Kalau memang kita tahu kita berdosa, maka kesungguhan perlu ada. Namun zikir ini, kata Syekh Abdul Qadir, mesti dengan hati. Sebab lidah tu cuma hamba pada hati. Sahaya hati. Lidah hamba pada hati. Hati sebenarnya perkataan. Lidah ini cuma ikutan. Lidah ni cuma menterjemahkan apa yang ada dalam hati. Dan dia cuma menunjukkan apa yang dia ada dalam hati. Menzahirkannya. Bahkan lidah ini tidak mampu menzahirkan semua apa yang ada dalam hati. Dia cuma mampu skip. Yang dalam hati tu lagi banyak. Dia terus tersimpan. Lidah cuma, sebab itu sifat lidah yang tak bertulang. Ini untuk dia bergerak terus. Kalau ada tulang, patah lama dah. Kata mana-mana benda bertulang, kalau kita lasak-lasak sikit, terkeher tulang tu. Tapi lidah ni, Allah jadikan memang tak bertulang. Kenapa tak bertulang? Supaya dia sentiasa mampu melakukannya. Oleh sebab itu, kita nak rawat lidah kita. Biar dia menterjemah dengan terjemahan yang baik, maka hati perlu dimulakan dengan zikrullah. Ya, bila ulama' sebut zikir ni ada 3. Pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan lidah. Yang ketiga, zikir dengan hati dan lidah. Kalau bertemu antara lidah dengan hati, zikir mana yang lebih baik? Ini ikhtisar, ringkasan apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar. Hati itu lebih mulia pada lidah. Tapi sebaik-baik zikir ialah lidah dan hati bergabung. Hati itu ingat Allah dan lidah itu menterjemahkannya, menunjukkan syiarnya. Yang hati, kita dah sebut bahasa hati lebih banyak daripada bahasa lidah. Kalau tuan-tuan tengok orang lidah bercakap, tak berhenti-henti, banyaknya dia cakap, dalam hatinya lagi banyak. وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Apa yang ada dalam hatinya lagi besar dan lagi banyak. Kalau kita dengar seorang maki dengan satu perkataan, dalam hatinya makinya lagi besar. Lebih pada itu. Kalau kita tengok seorang berkata dengan sesuatu makna sayang, dalam hatinya lagi besar makna sayang. Jadi kalau kita kata pada anak, abah sayang awak. Satu perkataan sayang awak, dalam hati jauh lebih banyak sayang tu. Sehingga dia tak banyak sebut. Dia tak banyak cakap. Sebab paling sayang pun ada satu je kalimah sayang cukup. Tak boleh kalau kita ulang-ulang banyak-banyak nampak macam gila pula. Paling tinggi kita nak sebut, okay, ini I love you tu je. Ada yang lain. Nak sebut love, 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 love. Oh, gila pun ini. Sebab hati kita terlalu banyak perkataan. Lidah tak boleh mentakbir banyak. Maksud tak boleh keluarkan semua. Ya, dia boleh bergerak 24 jam. Tapi dia tak boleh keluarkan semua dalam hati. Oleh sebab itu, bila kita tahu penyakit kita ialah zunub dan ghaflah. Baik, apa kata Syekh Abdul Qadir? Dia mulakan dengan hadis Nabi SAW. Hati berkarat. Maka jila'uha, cara bersihkannya 3 benda. Baca Quran. Ingat mati. Hadir majlis ilmu. Di sini sebut hadir majlis zikir. Dan kita dah sebut pandangan Imam Ibn Atta' bin Abi Rabah. Majlis zikir itu majlis yang kamu tahu cara membeli, cara menjual, cara nikah, cara kahwin, cara haji, cara itu. Dengan bahasa mudah ialah majlis ilmu. Sebab kita ingat Allah secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Kita diingatkan. Bahkan Nabi SAW menamakan ia taman syurga. Taman syurga. إِذَا مَرَغْتُمْ بِرْيَاضِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا كِلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَكُ الذِّكْرُ. Kalau kamu lalu taman-taman syurga, singgahlah. Singgah. Ya Rasulullah, ada taman syurga di dunia. Ya, ini majlis ilmu. Majlis yang kamu ingat Allah.
Perkataan zikir ialah sebarang perkara yang menjadikan kita ingat Allah. Maka ia zikir. Al-Quran dinamakan zikir kerana ia mengingatkan kita pada Allah. Majlis ilmu itu zikir kerana ingatkan kita pada Allah. Aurat, yakni wirid-wirid itu zikir kerana mengingatkan kita pada Allah. Al-zikr, zikir ialah lafaz umum. Kepada semua perbuatan, semua perkataan, semua keadaan kita ingat Allah. Biasa orang sedang memandang segala kejadian Allah yang membawa dia ingat Allah, dia sedang berada dalam zikir. Dia sedang berzikir. Seorang yang bertafakur dengan semua kejadian Allah Ta'ala, yakni makhluk-makhluknya, dia sedang berzikir. Maka ini az-zikr. Tiga benda ni asas untuk merawat penyakit umum hati karat. Yang saya kata ini maintenance wajib. Nak tak nak kena buat ni. Apa dia? Mesti baca Quran setiap hari. Bukan hari ni je baca, setiap hari. Mesti kita senantiasa ingat mati. Bila kena ingat mati? Setiap hari. Sebab itu bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang bagaimana saya nak merawat hati saya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kamu pergi ziarah orang sakit, kamu pergi iring jenazah dan kamu senantiasa fikir kamu akan mati. Tuan-tuan, bila Allah jadikan mati ini bukan sekali seminggu, dia berlaku setiap hari. Supaya kita sentiasa ingat kematian kita. Waimah kita dengarnya, atau tahu angkanya, atau kita memang berada depan mata kita. Tapi lazimilah. Biar antara tempat yang kita suka lalu, kubur. Kenapa diingatkan saya pada mati? Ini tempat yang paling kita suka lalu, inilah. Tepi zoo, sak zoo. Zoo memang tak buka, lalu tepi zoo pun dah okey lah. Kenyik-kenyik mata dengan kijang, dengan rusa cukup lah. Rasa macam pergi zoo lah. Kita tunjuk ni zoo, ni zoo. 20 kali lalu, 20 kali tunjuk. Ni zoo. Ke tempat kita minat. Atau kita lalu tepi istana. Ni istana. Ni istana. 40 kali lalu, 40 kali beritahu orang. Ni istana. Kenapa? Ya, bagus. Seronok. Tetapi tempat yang paling kita suka. Kubur. Sebab tu setiap kali kita lalu, kita bersalam pada ahli kubur. Kalau ada dua jalan, satu lalu ikut kubur, satu lalu ikut mak, saya pilih lalu ikut kubur. Kena ingatkan kematian. Begitu sifat orang beriman. Supaya dia beri salam. Dia dapat pahala dengan salamnya. Dan dia dapat ingatan muhasabah. Saya kata ulama, kalau ada dua majlis, majlis kahwin dan juga majlis kematian, ataupun kata kematian, mesti aku pergi pada kematian. Kerana majlis kahwin itu melalaikan hatiku. Maksudnya keutamaan. Nah, bukan maksud, oh, macam tu kita tak gila majlis kahwin. Kita tak kata tak pergi majlis kahwin, majlis kahwin kena pergi. Sunat pergi. Bukan setengah ulama kata wajib. Cuma bila disebut prioriti. Sebab kalau kita beri alasan, orang tanya, mang, tak datang majlis kahwin semalam? Oh, maaflah. Ada saudara mati. Orang tak akan kata apa. Saya uruskan orang mati. Orang tak kata apa. Sebab mati terlebih besar pada kahwin di sini. Ya, kahwin tu kita gempak majlisnya, mati lagi gempak. Tetapi dia bersifat silent. Tidak ada tazkirah diam yang paling gempak, paling kuat dia punya kesannya, melainkan kematian. Kematian itu disebut sebagai tazkirah diam. Tazkirah yang paling diam tapi memberi kesan. Yang kita duduk ceramah ni tazkirah bersuara. Ya, dia beri kesan. Tapi lebih kuat lagi kematian memberi kesan. Tu bila kita tengok mati. Kalau kita tengok dunia, ya Allah tak ada apa. Kita tengok mati. Kemudian kita tengok pangkat, tak ada apa. Kita tengok mati, lalu kita lihat segala hiburan, tak ada apa hiburan. Akhirnya kita tahu ini tempat kita sebenar. Itu cuma main-main. Ini yang sebenar. Lalu kita melihat liang lahatnya. Kita melihat bagaimana ia ditimbus, bagaimana dia ditinggalkan. Itulah, itu adalah kita. Lalu jiwa kita, tuan-tuan, terus menjadi lembut. Terus jiwa kita, hati kita bersih bersinar. Bersih-bersinar daripada karat. Ini memang benar-benar pemberi kesan pengilat yang luar biasa. Ingat mati. Dan ini yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu kata Syam Abdul Qadir. Baik, bila hati berkarat, empunyanya mesti tahu bagaimana merawat. Dan mesti tahu ini penyakitnya. Kalau dibiarkan tidak mustahil dia jadi hitam. Tuan-tuan kata ulama, hati ini macam cermin. Dia menerima cahaya, memantul cahaya, menggambarkan, memberikan kepada kita pedoman dan memberikan kepada kita jawapan. Tapi bila cermin ini sudah berkarat, bagaimana dia boleh memperlihatkan perkara yang betul ataupun salah?
cermin dah berkarat. Sedangkan kita nak cermin yang berkilat untuk tengok wajah kita. Untuk baiki penampilan kita, image kita. Untuk nampak diri kita apa. Siapa diri kita. Tapi kalau cermin tu dah berkarat, macam mana kita nak tengok diri kita? Maka orang ni yang keras hati, tak insaf-insaf, tak cukup dengan segala tanda, dengan segala peringatan, dia masih macam tu. Dia penyakit macam-macam, dia pun dah tua, dia pun dah tengok manusia. Dah banyak tipu dia, tapi dia masih terus bergantung pada manusia. Dia masih mengharapkan dunia ini. Untuk orang ni memang hatinya karat. Sehingga dia tak nampak kesilapan di situ. Dia tak nampak Allah sedang menguji dia. Maka kata Syam dekat dia, ini semua sebab hatinya berkarat. Ini semua kerana beratnya cinta pada dunia. Dia sayang dunia, banyak cinta pada dunia. Dan ini yang kita masukkan dengan ghaflah. Lupa tadi. Dia lupa Allah yang beri. Dia lupa Allah Ta'ala yang mengurniakan padanya. Maka dia nampak dunia itu cuma tangan dia. Maka dia mula mengambil yang halal dan haram tanpa membezakannya. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW. Ya'ti ala nasi zamanu. La yubalil maru. Fima akhadahu. Aminal halal. Aminal haram. Akan datang satu zaman, manusia tak peduli apa yang dia ambilnya. Halal ke haram? Tak peduli. Bukan ambil, yang makan pun tak peduli. Halal ke haram? Tak peduli. Mereka cuma peduli kaya. Mereka cuma peduli sedap. Akhirnya hatinya habis. Lenyap. Bila lenyap waraknya, maka dunia menguasainya. Bagaimana orang tu ada warak? Kita dah sebut warak paling minimum, seorang tadi meninggalkan yang haram. Dan mengambil yang halal. Seorang bila ditinggalkan yang haram, diambil yang halal, maka itu adalah warak. Insan yang warak. Insan yang warak itu bukan diterjemahkan duduk masjid, tunduk kepala, warak. Dia seorang yang benar-benar tahu hukum hakamnya. Benar-benar punya akhlaknya. Dia gambarannya lebih kepada mengetahui halal haram dosa pahala. Kalau duduk masjid bagus, rasuah ambil. Ini tidak warak. Duduk masjid ni bagus dah. Bukan kata semula, mungkin segelintir begitu. Duduk masjid, tunduk kepala bagus. Penampilan image tu nampak tapi tipu orang. Jadi skamer. Gunakan agama untuk menipu orang. Maka ini tidak warak. Walaupun kita nampak orang tu mungkin dia cuma pergi masjid pada waktu solatnya. Kemudian dia balik. Tapi dia meninggalkan yang haram. Inilah orang warak. Sebab itu warak perlu dilihat dari sudut itu, sudut ini. Sebab itu pernah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia minta penyaksian, apakah orang ini baik atau tidak. Seorang datang. Dia kata, saya tahu dia baik. Macam mana awak tahu dia baik? Ya, saya tahu. Apa bukti? Apakah rumah kamu berada tempat masuk keluar dia? Supaya kamu tahu dia pergi ke mana, dia balik bila? Jawabnya tidak. Maka jawab Umar Al-Khattab, pernahkah kamu bermusafir dengannya? Lalu kamu melihat akhlaknya? Jawabnya tidak. Pernah tak kamu melihat dia berhutang atau bermuamalah dengan harta, lalu dia menunaikan haknya? Jawabannya tidak. Kata Umar, kamu tak kenal. Barangkali kamu cuma kenal dia duduk di masjid, dia tunduk kepala, seperti dia berzikir, lalu kamu kata dia warak. Atau baik. Ya. Maka kamu tak kenal. Pergi balik. Kerana mengenali seseorang tadi, bukan kita duduk kenal dia, tengok dengan penampilan kita, oh warak. Tak. Waktu dia bermuamalah, waktu dia hutang, dia bayar, itu orang warak. Waktu dia tahu ada hak orang atas dia, dia cepatkan sampaikan hak. Ini orang warak. Dia tak nak ambil hak orang. Dia tak nak zalim hak orang. Bila dia muamalah dengan orang, kita nampak bagaimana dia menjaga hak-hak orang. Inilah orang warak. Atau kita ke mana dia bermusafir, kita nampak akhlak dia. Ini orang warak. Ataupun kita nampak waktu ada di rumah dia, ke mana dia pergi dengan maksud perginya tempat baik-baik. Dan dia menjaga hak rumah dia sendiri. Ni dia keluar 4 minggu tak balik, masalah ni. Dia mungkin abaikan keluarga dia. Ini tahu dia ada waktu dengan isteri dia, kita tengok berjalan dengan isteri ada, berjalan dengan anak ada, berjalan dengan kawan ada. Oh, ini orang warak sebab dia tahu memberi hak pada semua orang. Ini warak bukan diukur dengan orang duduk masjid. Itu bukan ukuran mutlak. Ukurannya ialah bila dia tahu dalam bentuk muamalah dia. Muamalah dia dengan orang. Sebab itu, tuan-tuan nak kenal orang warak, tuan-tuan kawan dengan dia.
Maka tengok bagaimana cara dia bermuamalah dengan kita. Apakah diberi hak kita? Diberi maka dia warak. Terutamanya bila berkait dengan duit. Di situ kita dapat kenal orang itu warak atau tidak. Kalau dia mengutamakan hutang, dia berbani keperluan dirinya, kita tahu dia memang warak. Orang ini tuan-tuan bagi hutang semua harta pun tak kisah. Malaikat dia akan bayar dengan nyawa dia. Kalau dia tak ada apa nak bayar, dia bayar dengan nyawanya. Maksudnya begitu cara dia nak bayar. Dia tak mungkin berlebih kurang kita tak. Hak kita dia akan bayar. Kenapa dia warak? Dia tak nak oleh satu sen pun dalam kehidupan dia, dia mengambil hak orang lain. Wahai kaum, kata Syekh Abdul Qadir, ingat apa yang dinasihat oleh Nabi SAW. Dan kikislah karat-karat tersebut dengan obat yang Nabi tawarkan. Rasulullah sebut tiga obat asas. Asas dalam hadis ini. Tapi dia sebut juga hadis yang lain. Ini dalam hadis ini. Seandainya seorang kamu kena penyakit. Kalau ni analogi Syekh Abdul Qadir sebut. Kalau kita kena sakit, lalu tabib pun beri obat, kita akan resah lagi mana tak makan obat. Tuan-tuan pergi klinik, darah naik sikit pagi ni contohnya, okay, doktor pun bagi ni obat untuk darah tinggi, ini obat sekian-sekian, okay, makan. Makannya selepas makan. Misalnya, kita bila makan yang pertama kita tengok, lepas ni obat. Lepas ni obat. Kalau tak makan, resah kita. Atau seorang akan mencela kita, obat dah makan belum? Belum, itulah sebab tu. Makanlah obat. Dia akan dicela. Itu belum cerita kalau jumpa doktor lagi kena cela. Awak saya bagi obat tak makan. Kalau macam ni baik jangan rawat. Jadi dia akan dicela. Pesakit yang baik, yang dia memang nak sembuh, ingatan dia pada obat cukup kuat. Kalau dia tak ingat, dia suruh isteri dia tolong ingatkan. Ini pukul 8 pagi punya obat, 10 pagi punya obat, pukul 12, dia akan ingat. Dia makan dan dia makan. Sebab dia nak pulih. Sama juga kita nak rawat hati berkarat. Rasulullah dah beritahu obat. Tuan-tuan takkan senang kalau tuan-tuan tak baca Quran hari ini. Tuan-tuan takkan senang kalau tuan-tuan tak hadir majlis ilmu pada pagi ini. Pada hari ini. Tuan-tuan takkan senang kalau tak ingat mati hari ini. Kalau kita lalui hari kita tak baca Quran, Allah, kenapa? Kita qada balik. Semalam sibuk ustaz, customer ramai sangat. Hari ini saya cover 2 juzuk. Semalam saya sibuk ustaz majlis kunduri kendara. Tak ada sebab saya kena basuh pinggang, uyuk habis semua. Lupa baca Quran. Biasa baca dulu. Hari ini saya cover balik. 2 juzuk, 3 juzuk. Oh semalam zikir saya kurang. Banyakkan balik. Saya amalkan zikir 100 kali sehari contoh. Hari ini macam mana boleh lupa? Misalnya semalam macam mana boleh lupa? Saya cover balik 200. Zikir balik 200. Apapun kebaikan yang memang kita biasa rutin buat, kalau kita tertinggal, jangan kata, tak apalah, tinggal. Qadha, kena qadha. Takkan yang qadha cuma wajib? Ya. Yang wajib kita qadha kerana tanggungjawab. Kerana ia berdosa, kita tak qadha yang wajib. Yang sunat ni kita qadha supaya kebiasaan tu melekat kepada kita. Sebab seorang bila buat ke sunat, bila ditinggalkan maka dia tak ulang balik, maka dia akan, dia berpotensi untuk tinggalkan semuanya. Saya biasa katakan saya ke masjid hari Jumaat biasa derma RM10. Dah ni lama tak pergi masjid, ustaz kota asyik tak naik je. Habis RM10 tu dah tak bagilah. Kamu takkan bagi lagi. Dan kamu takkan mampu untuk istiqam. Sebab tu bagi juga kirim pada orang yang boleh pergi masjid. Mana aku tak pergi masjid, lama tak naik. Tolong masuk RM10. Ini memang rutin ke hari Jumaat RM10. Kita sampaikan. Saya ingat bila ibu saya, dia rajin madrasah ilmu. Rajin. Dia belajar. Walaupun dia buta huruf, tapi dia rajin belajar. Dia ada kitab walaupun dia buta huruf. Dia tak pandai baca, tapi kitab dia tak pernah lupa bawa. Dia tengok sebab dia tunjuk je lah untuk ambil berkat. Dan saya ambil semua. Bila mak saya meninggal, saya ambil semua kitab dia. Kitab-kitab jawi saya ambil. Untuk saya baca. Untuk saya ambil keberkatan. Yang anehnya mak saya tak pandai baca, tapi dia beli kitab. Dan sebelum dia meninggal, dia masih order buah-buah kitab. Dan kita bayar harga tersebut. Sebelum meninggal, ada beberapa kitab yang dia masih order. Yang belum terbayar. Maksudnya yang belum terbayar kitab. Jadi, bila dia tak pergi kuliah hari itu, situ arwah Tuan Guru kami, Tuan Guru Haji Wang Ibrahim, salah seorang anak murid kanan pada Tuan Guru Haji Zainal Abidin, atau dipanggil Haji Bidin, wali tersohor di Nusantara. Jadi dia kata, mak tak ada pergi kuliah ni kena jaga kedai, tak ada orang nak jaga. Kau pergi kuliah. Dan ambil duit ni bagi ke ustaz. Masuk tabung ni. Saya pun pergi, saya buat kitab.
Satu saya buat kitab Jawahir Saniyah dan kitab Ad-Durus Samin. Zaman kami sekolah. Oh, mak saya sugi belajar. Pergi hari Rabu pagi. Kuni kuliah dua pergi. Kita belajar tiga kitab. Tahzib Atrafil Hadis. Itu kitab hadis. Jawahir Saniyah. Kitab tiga serangkai. Kita ada fiqah, tasawuf dan tauhid. Dan kita Ad-Durus Samin dalam bidang akidah. Itu terjemahan kepada kita katakan matan Jawharat Tauhid oleh Ibrahim Luqa ni atau Laqa ni. Habis ingat ni mak bagi RM2. Beri. Sebab itu rutin dia. Dia tak akan tinggalkan. Jadi kalau kita tak boleh pergi, biasa masjid kita pergi bagi duit. Itu bukan masjid untung, kita untung. Tiba kita tak naik nama, misalnya. Ni zaman-zaman nama tak naik ni. Kalau memang kita boleh pergi, alhamdulillah. Tak boleh. Ani kirim lah. Jangan putuskan hanya kerana kita tak boleh buat. Hanya sedikit keuzuran, jangan. Kalau hari ni saya biasa usah belanja orang makan. Hari Jumaat saya belanja orang makan. Pergi kedai. Hari ni tak boleh sibuk, kena balik kampung. Kirim pada orang, tolong belanja orang makan. Jangan tinggal benda tu. Ini benda-benda yang kita boleh wakilkan pada orang buat. Sila wakilkan. Saya biasa ustaz memang saya suka. Kalau hari Khamis, hari Jumaat saya beri makan orang. Dan saya sendiri nak serve. Saya nak dapat pahala. Tapi hari ni betul sibuk, tak boleh. Maka saya siapkan makanan, saya minta. Saya punya saudara saya tolong serve ganti saya. Maka ni siapa? Oh ni saudara dia. Saya juga dapat kebaikan tadi. Doa dia. Itu cara kita membina ataupun melakukan kebaikan. Jangan putus. Jadi sebab itulah tuan-tuan, disunatkan qada ibadat sunat. Kalau tertinggal ibadat sunat, sunat qada. Tertinggal baca Al-Mulk semalam, baca siang. Kita tertinggal baca surah Al-Kahfi, saat saya lupa Jumaat. Kenapa? Sebab nama tak naik, sampai lupa Jumaat. Jadi ni dah hari Sabtu. Atau hari Ahad pun ingat, baca Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi bukan sunat hari Jumaat. Ya, tapi awak qada untuk hari Jumaat. Baca kafe Sabtu dan sebagainya. Dan apa yang kita sebut ini waris daripada perbuatan Nabi sendiri. Dan ini disebut oleh ulama. Rasulullah kalau tertinggal qiyam pada malamnya, walaupun bukan kebiasaan, kalau Nabi akan qada siang harinya, perbanyakkan solat sunat. Kita pun sama. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah, siapa yang luput padanya satu ibadat yang menjadi kebiasaannya, maka hendaklah dilakukannya ketika diingat. Apa ibadat kebiasaan kita? Lalu kita lupa atau kerana ada sebab-sebab tertentu menghalang kita, buat waktu kita ingat. Buat. Ini kalau saya biasa tiap-tiap pagi dengar kuliah subuh dulu. Ibu macam mana boleh terlupa sebab kena sapi awak. Bila ingat, dengar balik. Sebab itu kebiasaan kita. Kebiasaan kita yang kita akan buat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Cerita obat tadi dan ingatan kita. Ingatlah Tuhan kamu di masa khalwat. Waktu bersendirian. Dan termasuk ketika mana kamu bersama dengan manusia. Dan yakinlah dan zahirkan ke perasaan bahawa Allah sedang melihat kamu. Kalau kita tak rasa Allah sedang perhatikan kita, kita mengetahui Allah sedang perhatikan kita. Lalu Syekh menyebut, yang penting dalam makna zikrullah, rawatan kepada penyakit hati karat, ialah zikir dengan sepenuh hati kita. Bukan sekadar lidah. Lidah macam saya sebut tadi cuma sahaya hati. Biar zikir tadi datang dengan lidah, datang juga dengan hati. Dan secara kesimpulan, saya sebut tadi bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut tiga perkara bagaimana untuk merawat hati berkarat. Dan perkara tiga perkara ini bukan tiga itu saja. Nabi SAW juga menyebut pada keadaan-keadaan yang lain, tempat yang lain dan juga melalui tajribah para ulama. Bagaimana untuk merawat hati yang berkarat? Mereka menyebut antara rawatan hati berkarat. Kita dah sebut tadi zikrullah, menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, mengingati kematian. Ini juga yang telah disebut oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan asyam, berpuasa. Puasa ni tuan-tuan boleh menghilangkan karat hati. Baik, kalau tak mampu berpuasa, tak apa. Kurangkan makan. Qillatut ta'am. Ia akan membersihkan karat hati. Dan seterusnya ialah al-qiyam. Melakukan qiyamul lail. Orang yang lakukan qiyam, dia akan merawat penyakit karat hati. Kalau tuan-tuan tak boleh, kalau kita tak boleh qiyam banyak pun dua rakaat. Tak boleh usah rasa Allah. Dengar pula sebelah macam banyak je. Yelah kalau bab-bab ibadat ni asyik nampak banyak je. Pepaya nak buat.
Kalau dunia ni macam sikit macam tak cukup. Tak apa, kita raikan perasaan kita tu dulu. Nampak banyak, buat sikit. Salu walau raka'atain. Solat walau dua raka'at. Atau kalau kita terkejut 3 pagi, ambil wuduk sekejap, solat. Qiyam. Habis kalau tak boleh, sahaja Allah. Saya kalau terkejut, bimbang. Kalau ambil wuduk, sahaja terus tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, nanti dalam kuliah sahaja saya tertidur. Saya dah memang plan subuh sahaja bangun. Jadi ada orang tuan-tuan bila dia bimbang, kalau kena air je wajah dia, dia tak boleh lagi tidur. Bila dia tidur tak cukup, dia boleh naik darah dia dan sebagainya. Itu kalau dia kencing pun dia pejam mata. Jalan. Pergi bilik air dan kadang pejam mata dan kencing. Jangan buka. Buka tu tak boleh tidur. Dia bimbang. Dia ada setengah macam tu. Ni zaman-zaman dulu kalau jenis sahur pejam mata. Sahur pejam mata. Mak kata buka mata, jangan rugi tidur. Pejam, makan sumbat je. Lepas tu balik semula kata tidur. Maknanya dia cukup tidur. Ini dahsyat ni. Ini mazhab tidur kuat ni. Jadi kalau tuan-tuan kita tak boleh kena air lah wajah kita, maka jangan lupa zikir. Walaupun sepatah, kerana ia disebut sebagai qiyam. Macam yang Rasulullah ajar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita dianggap qiyam. Walaupun qiyam sambil baring, tapi dapat pahala qiyam sebahagian. Kemudian kata ulama, di antaranya ini penting untuk merawat penyakit karat hati, qillatul mulaqah, kurangkan bertemu dengan orang. Yang kita maksud kurang bertemu dengan orang-orang yang memang menyebabkan hati kita berkarat. Biar kita jumpa orang-orang yang membina semangat beragama, refresh balik ketaatan kita kepada Allah. Maka qillatul mulaqah ini disebut oleh Abdullah bin Mubarak. Macam mana rawat penyakit hati? Dia kata, kurangkan bertemu dengan orang. Kurangkan bertemu dengan orang bukan sekadar untuk menangani wabak COVID SOP. Lebih menangani penyakit hati kita juga. Tuan-tuan, jumpalah orang-orang yang memberi manfaat pada agama kita. Atau boleh beri manfaat pada dunia kita. Jangan orang yang tak beri apa-apa manfaat. Tidak dunianya, tidak akhiratnya. Uginya kita. Maka jumpa golongan ini. Orang-orang yang khususnya orang-orang yang mampu beri ilmu pada kita. Duduk, kita dapat ilmu. Sikit sebanyak dapatlah ilmu. Ataupun bila kita duduk dengan dia, dapat refresh balik semangat beragama. Semangat beragama kita kembali. Semangat untuk kita bekerja kembali. Sebab ada setengah orang kalau tuan-tuan jumpa dia, walau dia tak bagi motivasi pun, tuan-tuan bersemangat lepas tu. Bersemangat. Maknanya dia ni pemberi motivasi secara semula jadi. Dia tak ada motivasi kita, tapi duduk dengan dia, sembang, jadi semangat. Semangat balik kita nak belajar, semangat kita nak kerja. Apatah lagi semangat untuk beribadat kepada Allah. Ini beberapa rawatan kepada penyakit hati yang berkarat. Yang saya sebut, semua orang dia ada penyakit hati berkarat ini. Belum kita cerita hati keras dan hati mati. Itu hal lain pula. Dia mula daripada karat, dia pergi pada keras, dia pergi pada mati. Ini 3 stages ataupun 3 peringkat. Yang pertama yang kena pada semua orang. Sebab itu Rasulullah kata pada semua sahabat, innal qalba, in hazal qalba la yasda'u kama yasda'ul hadid iza asabahul ma'. Hati ini sifatnya memang berkarat sebagaimana besi bila terkena air. Itu memang sifat hati. Nak atau tak nak, itulah sifat hati. Dia macam besi, dia boleh berkarat. Jadi kita maintenance wajib kita ialah baca Quran, jangan lupa berzikir, jangan lupa, dan hadir majlis ilmu, jangan lupa. InsyaAllah ta'ala hati kita sentiasa berkilat. Tapi nak cemerlang lagi, kita ada lagi cara yang disebut oleh Nabi SAW supaya hati kita berada pada jiwa mutmainnah, hati yang benar-benar yang berada pada tingkat paling tertinggi yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.